kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tentang kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah vernacular. Dalam TikTok ini, beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina, saya quote dah sini ya, tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak pijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Dan Sri Yang Dipertua, saya dan ramai ahli-ahli berhormat di Dewan ini belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siong ini memang memutarbelikan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang rasis dan berputar-belik ini tidak disiasat oleh PDRM? Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang rasis dalam institut pengajian tinggi di negara kita. Apa rasis kerana benda itu betul? Ini kenyataan. Ini kerajaan boleh semak dalam sembang di grup WhatsApp orang Cina. Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tidak ada putar belik fakta, bukan nak menghasut. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu perkara yang sebenarnya untuk kita memahami masalah sekarang dan untuk kita cuba selesaikan masalah sekarang. Jadi ialah sudah tentu mereka tidak mengaku dan mereka akan tanya bukti. Buktinya adalah dalam sembang-sembang Cina, sesama Cina dalam WhatsApp. Kerajaan boleh akses bila-bila saja. SKMM boleh akses untuk mengetahui, dan saya ada bukti tentang satu grup itu, dan saya pernah buat laporan kepada SKMM pada tahun lepas waktu hari raya puasa, dan SKMM siasat, SKMM hantar maklum balas kepada saya. Mereka telah refer kes itu kepada polis. Mereka masukkan saya dalam grup itu tanpa persetujuan saya lah. Dan bila mereka masuk saya dalam grup mereka itu, mereka ada tujuan lah untuk macam menyerang saya. Jadi mereka serang saya habis-habisan lah. So maksudnya perkara ini perkara biasa dalam grup itu eksklusif Cina. Sesama Cina itu mereka sembang macam-macam lah. Mereka memberi sebab mengapa bahasa Melayu itu tak penting. Tersakok sendiri pernah berkata dalam satu seminar di Parlimen pada tahun lepas bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi bila dibandingkan dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Betul, tetapi bahasa Melayu ada nilai kenegaraan. Itu penting. Itu harus difahami oleh semua orang.